Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi di channel Materi Bahasa Indonesia. Dan bagi yang pertama kali menonton video ini, perkenalkan nama saya Bumia, guru Bahasa Indonesia. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang membuat komik pembelajaran dengan menggunakan Canva for Education. Bagi yang belum subscribe, silakan bisa subscribe dulu dan jangan lupa pencet tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Dan komik yang sudah saya buat penampakannya seperti ini. Ya, ada sekitar 13 halaman. Dan bagaimana saya membuat membuat komik ini caranya sangat mudah dan juga sudah tersedia semua di Canva ya teman-teman. Jadi kita hanya memanfaatkan apa yang ada di Canva itu sudah bisa membuat komik ini dengan mudah. Jadi langsung aja caranya bagaimana. Sebenarnya ada dua cara yang bisa kita lakukan, yaitu dengan membuat template menggunakan template yang dari Canva ataupun membuat desain sendiri. Nah, kita masuk aja ke canva.com. Canva.com. Habis itu kita cari saja di sini komik ya, komik. Nah, ini itu nanti akan banyak muncul komik strip template dari komik yang bisa kita pakai. Nah, ini kita tidak perlu mendesain sendiri teman-teman, tapi langsung bisa menggunakan dan langsung mengganti kata-katanya ataupun judulnya dengan sesuka hati kita. Ya, jadi tinggal misalnya cara menggantinya udah tinggal diganti aja. Misalkan materi ini ya, mengenal biografi misalnya ya. Nah, kemudian di sini diganti percakapannya sesuai dengan keinginan kita. Itu cara pertama ya. Dan di sini itu sudah disediakan untuk template-templatenya teman-teman ya. Jadi misalnya kita mau bikin desain sendiri di halaman kedua itu bisa, dan juga sudah ada ini. Kalau misalnya kita membutuhkan karakter yang lain yang setema dengan ini itu bisa ya. Jadi misalnya kita di komiknya ada beberapa halaman dan kita ingin menambahkan karakter yang ada di sini, itu tinggal tempel-tempel saja ya. Dan juga speech bubble-nya juga sudah ada di sini. Tapi misalnya kita ingin membuat sendiri desainnya atau speech bubble-nya, ini juga tersedia di sini ya. Misalnya kita mau bikin list, bikin satu ya, kita mau memanfaatkan ini ya, dan kita memasukkan karakter yang ada di sini. Nah, itu tinggal di copy aja, copy, kemudian kita letakkan di sini, paste. Terus ya, kita tambahkan sendiri di sini. Misalnya ini gurunya ya. Kemudian kita butuh untuk siswanya misalnya ya. Siswanya yang mana ya, kira-kira yang ini misalnya ya. Nah, ini tinggal di copy aja, kita taruh di sini. Ini juga bisa kita pindah, misalnya kan menghadapnya ke sana, kita bisa pindah menghadapnya ke sebelah situ. Nah, atau kita bisa crop juga ya. Nah, ini misalnya Pak gurunya bertanya, nah kita butuh speech bubble-nya ya. Nah, kita bisa memakai yang ada di sini
ataupun juga bisa mengambil dari kok jadi hilang ya, bentar. Nah, misalnya tadi ini di sini kita copy, kemudian kita pindahkan. Ini kita paste ke sini. Nah, ini tinggal diletakkan di yang kita mau. Kemudian kita bisa memberikan tulisannya, teksnya itu pakai ini, kemudian nah, atau kita tulisannya misalnya kita biar temanya sama aja dengan yang di atas. Nah, kita bisa mengcopy dari ini, kemudian kita taruh di situ dan kita ganti saja tulisannya. Kamu sedang apa, Tony? Misalnya. Nah, kalau misalnya terlalu kecil tinggal di gedein aja. Nah, ini cara yang paling gampang ya menggunakan template yang sudah di ada di situ. Dan juga misalnya kita mau memberikan elemen lain, kita tinggal memanfaatkan di sini elemen. Nah, ini di sini ketika kita ketikkan kata komik itu nanti sudah muncul di sini ya kata kunci yang bisa kita pakai, komik background, komik bubble ya. Misalnya komik bubble ini akan muncul kolom-kolom chat yang lebih bervariasi, tidak hanya yang disediakan di template tersebut. Ini banyak sekali ya teman-teman, jadi ini kita mau bikin kayak gimana juga gampang seperti itu. Nah, dan sebagainya. Nanti kalau sudah jadi tinggal kita download saja dalam bentuk JPG ataupun PDF. Nah, ini adalah cara yang termudah. Nah, selain ini kita juga bagaimana kalau komik yang saya buat ini tadi, yang saya buat ini itu tidak menggunakan template dari Canva, tapi saya desain sendiri. Kemudian ukurannya juga bukan comic strip ya teman-teman, ini ukuran vertikal. Dan misalnya kita mau buat seperti ini, tinggal nanti kita masuk di Canva juga, kemudian klik design, kemudian custom size, kemudian yang ini 13x19 cm. Nah, nanti bentuknya akan bentuknya kayak buku, karena misalnya mau bikin komik yang kita mau buat buku dalam bentuk komik, nah ini bisa pakai ini. Dan tadi saya menggunakan ini ya, elemen, kemudian komik background. Misalnya saya mau menggunakan background untuk komik saya. Nah, ini tinggal milih saja ya yang ada di sini. Dan ini itu tinggal dipasin aja dengan tinggal digeser-geser aja. Nah, kemudian ini juga bisa diganti warna sepertinya ya. Ada yang bisa diganti warna, ada yang tidak. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita tambahkan karakternya. Nah, kalau pakai template-nya tadi karakternya sudah ada. Misalnya karena ini untuk pembelajaran, saya akan memakai karakter teacher dan student ya. Maka saya akan klik di elemen, kemudian saya ketikkan di sini teacher dan student. Nah, akan banyak sekali yang bisa kita pakai di situ ya. Saya kemarin menggunakan, dan ini ada yang sudah setema, jadi tinggal kita pakai saja ya. Misalnya teacher dulu, saya nyari yang guru aja ya. Kemarin kebetulan saya tuh pakai yang mana ya. Nah, ini tinggal pilih aja salah satu yang ada di sini. Penasaran ya, kemarin saya pakai yang mana ya, yang gurunya ini, yang karakter ini ya. Coba kita cari di sini ya. Soalnya kalau ini yang karakter yang saya pakai itu
tidak ada mukanya. Jadi kalau bisa mukanya itu kosongan aja. Jadi nanti kita bisa tambahkan mata sendiri, kemudian juga ekspresinya nanti bisa ganti-ganti. Kalau misalnya pakai satu, nanti kita yang sudah ada karakternya itu rada susah ya. Ya coba. Misalnya ini aja kita saya copy ya, maksudnya saya copy. Ini kan sebenarnya terpisah teman-teman. Ini itu sendiri-sendiri ya. Ini itu saya unwrap sehingga ini tuh apa namanya matanya itu sendiri-sendiri. Makanya saya ingin menunjukkan ke teman-teman kalau bisa nyari gambarnya yang kayak gitu. Tapi kok ini karena sudah. Nah, ini itu sendiri-sendiri teman-teman. Jadi matanya aslinya tuh seperti ini ya. Kalau bisa yang seperti ini sehingga nanti kita akan bisa ganti untuk ekspresinya. Nah, ini tinggal mata saya tambahkan di sini, kemudian mulutnya ini. Nah, makanya di karakter ini ada beberapa, ada yang kayak gini, kemudian ada yang seperti ini. Itu udah saya tambahkan sendiri. Nanti tinggal pakai aja di elemen, kemudian smile. Smile misalnya ya. Nah, nanti kita pakai yang ada di sini ya. Misalnya kayak ini juga. Ini juga nah, saya ambilkan dari yang di sini. Jadi nanti ekspresinya itu akan lebih hidup. Ya, kalau misalnya gambarnya kayak gini, gambar ini itu kan sudah dari sana seperti ini. Nanti ekspresinya kayak gini terus. Nah, ini kita bisa mengganti matanya, misalnya matanya taruh sini. Misalnya saya ingin dia ekspresinya tertawa tapi jahat ya. Nah, kita pakai ini aja taruh di sini. Nah, kita tambahkan di situ sampai terlihat alami. Ini memang lebih ribet ya teman-teman karena kita desain sendiri, beda sama yang tadi menggunakan template, tapi kita lebih bisa lebih kreatif teman-teman. Kemudian matanya juga mau saya ganti. Nah, Aish. Nah, makanya saya mau pakai ini aja. Nah, seperti itu. Nah, tinggal disesuaikan karakter apa yang mau kita pakai gitu. Misalnya gitu ya, karena ini saya tidak. Nah, ini maksudnya caranya aja. Kemudian apa lagi ya? Jadi itu tadi. Kemudian efek-efek ini juga bisa kita temukan, pokoknya hanya menggunakan elemen komik, komik bubble, smile kayak gitu ya. Nah, tinggal nanti ceritanya kita sesuaikan saja. Nah, begitu cara membuat komik pembelajaran dengan menggunakan Canva for Education. Intinya tinggal kreativitas dari teman-teman semua. Yang jelas kita harus punya skenario-nya dulu, sehingga nanti kita tinggal tidak bingung lagi membuat dialognya karena kita sudah tahu alurnya. Tinggal nanti untuk membuat apa membuat animasinya itu lebih gampang. Jadi yang terpenting adalah membuat apa namanya skenarionya dulu. Nah, mungkin itu saja tutorial buat komik pembelajaran dan menggunakan Canva for Education. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Kita apa namanya berjumpa di video yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.